guys, welcome back to Rizka Channel. Udah lama sudah saya tidak memasak di dapur ini. Belum saya masak setiap casting muka. Hari ini saya casting muka saya yang tidak comel ini. Untuk ya, saya memasak sayur manis saya petik di luar tadi. Nah, ini saya sudah petik, saya sudah cuci. Ini larut pada, saya masak simpel saja, mau tumis. Tumis kan namanya. Saya mau goreng begitu aja. Campur dengan telur. Nah, biasa saya campur ayam kan, kami sendiri telur. Tapi sebelum itu saya mau bikin telur mata untuk anak saya. Biasa walaupun saya masak campur sayur campur telur, anak saya mau juga telur yang tidak dicampur oleh saya. Siapa macam saya, anak saya tidak suka makan sayur angkat tangan. Nggak pun komen di bawah. Sudah panaskan periuk, kita masukkan laminya. Tunggu perih ya. Masukkan telur matanya. Gangguan sekejap. Anjing, kalau nampak kucing mesti dia begitu. So saya mau bikin telur matang. Tambah sedikit garam. Masih di luar sesi wang pakai itu saya mau hujan. Ya siapa yang ambil kalau kita pakai? Patut kan? Kita nanti sambil masuk lagi. Biar dulu begitu, tunggu dia sedikit masak baru. Ini buat apa saya ini? Jadi makan situ nanti ya, so ada racun sana. Masih buka pintu racun. Dia kata waktu yang serius. Susu sedikit susu tiram. Jauh-jauh.
Sudah siap sudah. So inilah dia hasilnya. Payung manis campur telur. Guys, selamat makan. Makan tengah hari-harinya hari Ahad. So, ini lelok saya hari ini. Saya manis lagi dengan ayam kicap ala Mami Rizka. Yang masih panas. Dia punya anak makan sana atas. Yang lebih suka di atas pada TV kan. Saya manis lagi. Itulah guys, terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Macam lain pula kalau kamu tengok saya makan mesti lama saya punya video. So macam itu, sampai mau subscribe, subscribe. Untuk subscribe, kita jumpa di next video. Bye-bye.